Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallahu la syarika lahulladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhal mu'minuna wal mu'minat, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat BITP rahimakumullah, telah datang ke hadapan kita bulan yang mulia, Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, yakni bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana kita mendapatkan pendidikan langsung dari Allah melalui ibadah saum, agar kita mampu menjadi manusia yang bisa kembali kepada kesejatian, kembali kepada fitrahnya manusia diciptakan, kembali untuk menjadi manusia yang memproses takwa dengan landasan keimanan dalam bingkai dinul Islam yang harus ditegakkan, di mana fitrah keimanan telah diinstalkan sejak manusia diciptakan menjadi sebuah potensi yang harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan, agar ia menjadi pohon keimanan yang kokoh, yang akarnya menghunjam ke bumi, rantingnya menculang ke langit, dan berbuah setiap musim sesuai dengan yang Allah tetapkan. Salah satu bentuk pendidikan yang dihadirkan oleh Allah bagi orang yang beriman adalah dengan kehadiran Ramadan. Ia menjadi ajang untuk menumbuh kembangkan iman sehingga menjadi takwa, yang merupakan buah atau tujuan dari pendidikan saum dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Sahabat BITP rahimakumullah, tema kita pada pembahasan kali ini adalah luluskah kita dari pendidikan Ramadan. Dalam sebuah proses pendidikan, tentu ada yang ingin dituju, yang kemudian sering dijadikan sebagai patokan apakah kita lulus atau tidak dari pendidikan yang telah kita jalankan. Karena bisa jadi kita semua menjalankan saum dan ibadah Ramadan, tapi kita tidak menjadi lulusan yang diharapkan. Ini sebagaimana disinyalir oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsi. Betapa banyak orang yang saum namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari saumnya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Orang yang tidak lulus dari pendidikan Ramadan adalah orang yang tidak bisa mencapai standar kelulusan Ramadan. Artinya, ia tidak mencapai tujuan dari diselenggarakannya ibadah saum dan ibadah Ramadan lainnya sebagai pendidikan di bulan Ramadan. Tujuan dari pendidikan Ramadan itu adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Sahabat BITP rahimakumullah, lalu apa indikator seseorang itu telah bertakwa dan lulus dari ujian Ramadan? Sebuah pendidikan yang menumbuh kembangkan fitrah manusia dan akhirnya menjadikan manusia yang bertakwa, setidaknya ada tiga pilar yang harus dimiliki dan harus ditegakkan sebagai bentuk lulusnya manusia dari pendidikan Ramadan. Yaitu yang pertama, pilar akidah. Yang kedua, pilar syariah. Dan yang ketiga adalah akhlak.
Sehingga pada akhirnya kelulusan pendidikan Ramadan kita akan ditentukan apakah iman kita semakin bertambah, apakah ketaatan kita kepada syariah Islam semakin kuat, dan apakah akhlak kita semakin membaik selepas Ramadan. Sahabat BITP rahimakumullah, pilar pertama yang harus dimiliki dan kita tegakkan adalah akidah. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Saum adalah ibadah yang hanya kita dan Allah yang mengetahui kualitasnya. Sehingga itulah sebabnya dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, kullu 'amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa anna ajzi bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali saum, ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Itulah sebabnya pula yang dipanggil dengan panggilan yang paling lembut dan penuh cinta untuk menjalankan kewajiban saum adalah orang yang beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka seharusnya selepas Ramadan jika kita lulus, maka iman kita haruslah bertambah dan akidah tauhid kita semakin kuat dan kokoh. Dan itu semua diwujudkan dengan membesarkan Allah atas petunjuknya. Dan bagi kita, petunjuk Allah yang dimaksud adalah Al-Quran. Kemudian, dengan memenuhi semua kewajibannya dan terus istiqomah menumbuh kembangkan keimanan, maka kelulusan kita di pendidikan Ramadan ditentukan seberapa besar peningkatan keimanan kita, dan peningkatan keimanan itu ditunjukkan oleh seberapa besar kita mampu menjawab atau memenuhi semua panggilan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Sahabat BITP rahimakumullah, pilar yang kedua yang harus kita tegakkan sebagai bukti kelulusan kita dari pendidikan Ramadan adalah istiqomahnya kita dalam menjalankan syariatnya. Saum mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada aturan Allah dari sejak kita meniatkan saum sampai saum berakhir. Lagi-lagi, kepatuhan kita terhadap aturan saum dijalankan dengan penuh kesadaran karena ada landasan iman. Kita tidak berani makan makanan yang halal sekalipun di waktu yang diharamkan. Penegakan syariat sangat ditentukan dengan sejauh mana kita menjalankan fungsi Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran diturunkan
berfungsi sebagai hudan, berfungsi sebagai bayyinah dan furqan. Maka orang disebut lurus Ramadan adalah jika ia terikat oleh aturan Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Inilah nama kitab yang mulia itu, Kalamullah, yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikatnya yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Petunjuk bagi manusia yang menjelaskan kepada hakikat petunjuk dan kebenaran yang sejati, yang menjadi hakim antara yang hak dan yang batil, yang menjadi pembeda antara yang muslim dan yang kafir, yang menjadi batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya, dan juga batu ujian bagi orang-orang yang datang kemudian. Apakah mereka mau beriman atau kufur kepadanya? Inilah kitab yang mulia itu, yang dengannya mulialah suatu kaum, manakala ia dijadikan imam bagi hawa nafsunya. Dan dengannya pula terhinalah suatu kaum, manakala ia dijadikan makmum bagi hawa nafsunya. Namun, kitab yang mulia ini tidaklah mampu menggerakkan hati dan jiwa, manakala seseorang hanya membaca huruf-hurufnya saja, lebih mengagumi sastranya dibandingkan substansi dari tiap-tiap kalimat di dalamnya. Ia tidak akan memberi efek apapun manakala dibaca untuk sekedar melipur lara dalam kegundahan, menambah wawasan keilmuan, menyelesaikan tesis atau disertasi, pelengkap ritual-ritual dan momen-momen tertentu dalam pelantikan para pejabat dan sebagainya. Pembacaan seperti ini semuanya hanya menimbulkan efek keimanan sesaat, pemahaman yang parsial yang tak akan mampu menjadi daya dorong perubahan konsepsi hidup dan perubahan akhlak secara menyeluruh. Al-Quran hanya akan memberikan efek dalam kehidupan manusia manakala ia dipahami sebagaimana generasi pertama sebagai objeknya itu memahaminya, yakni Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia. Ia turun menjawab segala persoalan yang timbul, menjawab semua keraguan-keraguan, dan menguak tabir ketidakpastian, menjelaskan perkara yang hak dan yang batil, menjelaskan perselisihan masa itu. Ia berinteraksi langsung secara moral dan emosional kepada para objek pelakunya. Ia mengarahkan hati-hati, acuan berpikir, membimbing sikap dan perilaku kepada suatu manhaj dan sistem tertentu, mencelupkan seluruh unsur entitas tersebut kepada celupan Allah dan tenggelam bersamanya. Dan celupan siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah? Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sahabat BITP rahimakumullah, begitulah kita memang seyogianya hidup dengan generasi pertama umat Islam, membayangkannya dalam kehidupan kemanusiaannya, dalam problem-problem kemanusiaannya, merenungkan tujuan-tujuan besarnya, serta memperhatikan dengan seksama bagaimana Al-Quran menuntunnya langkah demi langkah. Ketika ia terjatuh, lalu bangkit. Ketika lemah, lalu melawan. Ketika kesakitan, lalu bersabar. Ketika diberi nikmat, lalu bersyukur. Yang kesemuanya ini memperlihatkan ciri khas kemanusiaan. Dengan cara pandang seperti ini, maka kita akan senantiasa merasa bahwa diri kita juga menjadi objek, menjadi sasaran Al-Quran yang kita merasa sedang dituntun olehnya, sebagaimana generasi pertama itu dituntun. Ketika Al-Quran menyeru untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, dan jihad fisabilillah, maka kitalah yang sedang dipanggil olehnya. Kitalah objek yang sedang diajak berbicara olehnya. Kitalah yang akan menegakkannya. Kita pula yang akan mendakwahkan dan berjuang bersamanya untuk menegakkannya. Inilah hakikat memahami Al-Quran para sahabat itu. Pemahaman
yang didasari oleh semangat kami mendengar, kami patuh, dan kami melaksanakan. Tidaklah generasi pertama itu meminta turunnya ayat Al-Quran yang baru sebagai arahan berikutnya sebelum mereka mampu memahami dan merealisasikan ayat yang sebelumnya. Dengan cara pandang ini, maka segala keletihan, kesabaran, kepayahan, kemenangan yang kita alami ketika kita menjalani Al-Quran ini adalah sama seperti apa yang telah mereka alami. Dengan cara seperti ini pula, maka kita bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim. Sahabat BTP rahimakumullah, Al-Quran adalah naungan yang akan memberikan cahaya. Cahaya itu akan senantiasa terang benderang di hati orang-orang yang mengimani kebenarannya dan mau melaksanakannya. Ia akan menjadi lentera di tengah kehidupan yang kian gelap gulita. Ia akan menerangi, membimbing, dan memberikan rambu-rambu pada setiap jalan-jalan ruas-ruas kehidupan yang penuh lika-liku syahwat, subhat-subhat, dan tipu daya. Sehingga dengannya menjadi jelaslah mana jalan yang hak di antara sekian banyak jalan kebatilan. Al-Quran, ia diperuntukkan untuk manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ia tidak berubah walaupun peradaban, sarana dan teknologi telah mengalami kemajuan yang pesat. Walaupun telah berlalu generasi demi generasi, istilah-istilah, aturan-aturan dan hukum-hukum di dalamnya sudah final, paripurna dan sudah pasti kompatibel dengan manusia di seluruh masa. Al-yauma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina faman tura fi mahmasatin ghaira mutajalibin liismin fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Sahabat BTP rahimakumullah, marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Berapa lama kita telah membaca Al-Quran dalam satu hari? Berapa lama dan berapa kali kita telah menghadiri kajian-kajian yang membahas, menganalisa, mengkaji dan mempelajari Al-Quran dalam satu minggu, atau satu bulan, atau bahkan satu tahun? Berapa lama waktu yang telah kita habiskan untuk bersama-sama Al-Quran sepanjang hidup kita? Lalu bandingkan jika pertanyaan tadi kita ganti objeknya menjadi medsos. Berapa lamakah dalam satu hari kita berinteraksi dengan medsos? Baik itu Facebooknya, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Berapa lamakah waktu yang kita habiskan untuk suksesi pekerjaan, tesis, pendidikan, duniawi, S1, S2, atau S3? Teori-teori marketing, sales, saham, politik, fisika, ekonomi, dan teori-teori studi lainnya. Game, nonton TV, acara gosip, berita ataupun talk show, kuliner, hobi, nonton bioskop, ataupun pertandingan-pertandingan, dan hiburan-hiburan lainnya. Betapa mahirnya kita dalam bidang ini. Betapa condongnya hati kita terhadap hal-hal seperti ini. Betapa penasaran dan gelisahnya hati kita jika melewatkan hal-hal ini. Padahal kita semua sadar bahwa semuanya itu hanya bermanfaat di dunia saja. Subhanallah. Dengan berbekal pengetahuan tentang Al-Quran yang sangat minim ini, lalu pantaskah dengan serta-merta kita menilai bahwa Al-Quran sudah ketinggalan zaman, sehingga saat ini sudah tabu dan sudah tidak zamannya lagi untuk membicarakannya di mimbar-mimbar, diskusi-diskusi ilmiah, dan bahkan obrolan-obrolan ringan sesama kita? Tidak, tentu tidak.
Mungkin kita tidak mengatakan secara verbal dengan lisan kita, namun bukankah perilaku kehidupan kita menunjukkan hal yang demikian? Sahabat BTP rahimakumullah, tanda lulusnya kita dari pendidikan Ramadan yang ketiga adalah ditandai dengan semakin mulianya akhlak kita. Kemuliaan akhlak yang tentunya dilandasi oleh keimanan, dilandasi oleh akidah tauhid, dan dibingkai oleh syariat Islam. Ramadan harus menghasilkan pribadi yang berakhlak mulia dengan tidak menzalimi orang lain, apalagi perbuatan zalimnya ditutupi dengan berlindung di balik hukum. Pendidikan Ramadan juga harus melahirkan akhlak mulia sebagaimana ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134 dan 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiruhu lidzunubihim. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Sahabat BTP rahimakumullah, demikianlah tiga standar kelulusan kita dari pendidikan Ramadan, yakni bagaimana kita bisa kembali kepada fitrah manusia yang beriman, berpegang teguh pada syariah, dan berakhlak mulia. Keimanan ditunjukkan dengan membesarkan Allah, tidak hanya dengan ucapan takbir yang menggema, tapi juga dengan membesarkan apa yang jadi petunjuknya, yaitu Al-Quran, dan memenuhi seluruh ketetapan Allah dan Rasulnya tanpa dipilih dan dipilah. Berpegang teguh pada syariah Islam ditandai dengan memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk bayyinah, sehingga menghasilkan furqan atau pembeda antara orang yang beriman dan menjalankan syariah dengan orang-orang kafir dan menolak menjalankan syariah Islam. Dan dengan landasan keimanan serta bingkai syariah itu, pendidikan Ramadan harus menghasilkan orang yang berakhlak mulia, yang ditandai dengan tidak berbuat zalim, menginfakkan harta, menahan amarah, memaafkan, dan segera bertobat ketika melakukan kesalahan dan kezaliman. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang lulus dari pendidikan Ramadan selama sebulan, dan kelulusannya bisa dibuktikan dengan peningkatan agenda takwa selama 11 bulan berikutnya dan sepanjang kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu wasami'ul basir. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.